orang jatuh yang melakukan zina. Tidak. Daging masuk ada tak akal? Yang ni bini ada tak tidur? Dia tidur dengan tino bilik. Tidak. Tak kira lah tino bilik ke bini orang ke. Supur lah. Jadi tak tidur dengan bini dia. Hak halah tu. Dia duduk kacang dengan hak arah. Dia makia juga. Tengok. Tu yang gambar kedua-dua keadaan. Jatuh dengan tino. Ha tu nak ayak kata. Nak ayak kata. Ha tu nak ayak kata. Nah. Hatu nak ayat tu banyak-banyak. Wah, ada tak? Oh, tak ada kecek dah. Orang tak kecek dah learning. Learning orang tak kecek benda tu. Orang tak cakap benda tu. Banyak sekali manusia. Kalau nama kata orang Melayu, orang Islam ni banyak sekali. Orang Arab tak nak kecek lah. Kita tak tahu. Nah, orang Mak Saleh ke orang Keling ke apa. Orang Islam kata dia. Orang tak Islam tak nak kecek. Dah. Zina ni sepuluh nasi makan ya buat dia. Pagi hari tak ada ke mana dia berzina dah. Bukan tukar bining pun ada. Aku puas dah bining ku. Mek mula boleh 2-3 minggu. Aku pakai bining pula. Ha tu orang buka Islam lagu tu biasa ya. Ha tu nak ya. Tapi orang Islam banyak. Hak berzina ni banyak. Khususnya kita panggil orang Melayu kita. Orang Melayu kita berzina banyak. Banyak. Hak tahu. Hak tak tahu. Kau ada budak, kau ada budak. Dia tak budak. Cik tu budak ni. Kau budak ni, kau bayar bulan ni. Ha, budak ni duduk lain tapi nak guna tak ada apa tu. Mari. Tapi bayar bulan lah. Ha, ni nak ayak. Banyak orang kita pun. Banyak. Orang tak kecek ya. Ha, lepas tu nak ayak tu. Hanya hal keadaan macam ni, duduk di hati kita lah. Siapa dia Borisut? Siapa dia yang suci sungguh hidup di dunia ni? Orang puan mana yang boleh suci sungguh? Ha gitu, dari kita. Sebab tu nak ayat dari antara hadis Nabi yang nak ayat orang tina mudah masuk surga. Tapi masuk neraka ramah. Nabi ziarah neraka malam tu Nabi tengok orang tina belakang. 85% orang tina dalam neraka. Orang jatuh ada juga tapi tak seramanya orang tina. Orang puan. Pasal apa? Pasal payah. Banyak Tuhan kira di atas tubuh badan dia. Ha apa? Ha ni ngoyak. Tapi orang tino dalam keadaan lagu tu mudah masuk syurga. Ada 4 sebab ya orang tino masuk syurga. Satu dia jaga semaya 5 waktu. Orang tino jaga molek. Yang kedua puasa bulan Ramadan. Yang ketiganya gapo nama? Yang ketiganya jaga kemaluan dia. Apa tu? Jangan duduk tidur dengan orang lain. Jangan duduk lock with orang lain masuk kosong. Hatu berisuk. Yang keempat ke mana? Taat ke suami dia. Tu saja. Orang tino ada 4 ning. Ning kuam berisuk orang tino. Inilah kesucian wanita. Ini ahli syurga Nabi kata. Qila laha yaumal qiyamah. Udukhulil jannata min haisu syi'ti. Masuklah syurga. Yang mana muka nak. Syurga mana muka nak. Lapai butir ni masuklah. Tengok orang tino. Tapi orang tino macam tu lah. Ha, orang tino yang suci sungguh. Tak ada selikuh dengan orang tak. Dia jagalah tubuh dia. Dia berlaki gitu duduk dengan lelaki dia. Ya. Anak ni dah. Tapi cuci dengan lelaki dia. Ya. Anak ni tak ada dengan orang lain. Tak ada dia main lekat-lekat tak ada dengan orang lain. Ha, ni suci sungguh. Lepas tu ngatuk lelaki dia, masya Allah. Tak ada pernah balas ngatuk lelaki dia, manis semua. Oh, tina ni nak ayat atau Allahu Akbar. Ahli syurga, Nabi kata. Ha? Tapi payah lah. Pesat tengok lah. Orang ni kadang-kadang juruh lah, kau tua dah. Oh, tu kau muda gitu, dia kata, oh, nak eh. Tu kau duk wairung dulu masa dia. Tapi kau tua ni tak ada apa lah. Wah, sebeh semua. Wajar dah semua. Pergi Mekah 14 kali dah. Tapi dulu dia buat tahu. Tak ada dah ligak sekali. Payah. Nak mula di awal. Cuba tu kau orang jatuh. Ha, nak mula semaya di awal-awal lagi. Kau budak-budak duduk pondok dah. Pada tu tak ada lobby ke apa. Hanya yang tak aling ya. Tapi jaga sungguh. Semaya tak pernah tinggal ke apa. Hanya payah. Golik ke mana-mana golik. Ha tu. Goliknya tekah muda-muda itu semaya budak. Orang kita. Tekah nak wairung dulu tak semaya.
Kalau semayang pun tak cukup, ngorik dengan isyak. Zuhur-zuhur tu mana, subuh tak jauh gerak, tak bangun. Lepas tu lah ni, alah ni, ya tua, ya patah dah. Dah ulas sejik lah, ni ngayak mudah gitu eh. Ha, ni ngayak tak payah. Sampai tu orang nak pondok, anak-anak orang jadi soleh, solehah semua eh. Hatta anak pondok lagi lah dulu, masa dulu, pondok lakuk. Anak tina pun yang mondok. Mula-mula aja rumah tangga berlaki anak dia. Boleh anak cucu gapo. Anak jatuh pun boleh duk pondok dulu kak. Mengaji dah. Ha, tak tinggal semaya, tak tinggal pun. Ha, tu boleh. Kalau tak mengaji kak, Allah buahlah dulu. Ha, jangan tengok learning. Learning yang patah dah. Bila yang patah tu, sekat rebah dia jamah gitu. Oh, baru rebah dia jamah tu kak, baru tanya sejik. Tidak tak tanya sejik. Hmm, tu email dekat dekat salah tak mari. Berubahlah sejik tu kawin. Belok hidung, belok dah gai-gai. Baru tanya anak suri sejik. Tu baru nak maaf. Baru nak cari sejik. Gini nak matilah lah. Ha ni nak ya orang kita banyak tu lagu tu. Tapi tak ada gapo gitu pun. Di masa hujung umur kita ni bertobat i banyak. Tobat. Boleh tak ada gapo. Ha begitu. Tapi nak ajak atas comel tak comel situ pengukuran Allah Taala. Ha tu di antara nak ajak atas. Tu nak ajak atas.